pemerintah untuk melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari. Ini untuk yang kita akan sudah berapa lama ya Pak? Ini tidak dihuni sejak 1990-an. Karena ada dulu dipakai untuk sinter pabrik. Kalau ini lebih lama lagi, kalau yang sana 1995 terakhir. Kalau ini lebih lama lagi karena adanya sinter pabrik yang pabrik ojo yang memang rumah dinasnya di sini. Itu terakhir itu. Orang mengatakan angker banyak penampakan, sosok-sosok yang menampakkan wujudnya. Kalau yang sebelah sana ada noni Belandanya. Kalau sebelah sini, kalau yang sebelah sumur itu katanya ada pocongnya gitu. Terus ada mungkin penampakan, pernah ada yang mendandani atapnya terus nggak berani turun. Apa langsung turun dikarenakan dia takut ada ditampakkan wujud sosok, seorang sosok, nggak tahu sosoknya apa. Sehingga nggak berani itu melanjutkan untuk membenahi atapnya. Ini bekas rumah dinar sinter pabrik ojo. Ini dibangun, ada informasi mengatakan sejak zaman Pakubono ke-10, jadi 1960-an. Terus gonta ganti pejabat kan, pejabat sinter pabrik itu. Terakhir ya, yang saya dapat info dari sana itu 1990-an. Terakhir kan tidak sempat ditempati itu. Terus ini kenapa Pak? Yang dibenahi apa nih? Yang akan kita siapkan nanti kita bersihkan. Kalau ini listrik dulu, karena baru di launching Bupati kemarin Sabtu kan. Ini kita siapkan listrik. Kalau sana udah siap, tinggal apa sleeping bednya aja sama MCK-nya nanti portable dari dinas sosial. Nanti ketika ada warga yang bandel, kita ingatkan satu kali, dua kali ternyata dia tidak mengikuti imbauan, nanti kita langsung siapkan, sorenya langsung kita ambil untuk kita masukkan ke sana, kita jaga dari pihak Satgas. Terakhir 1990 untuk kemarin terakhir. 1990 pemudiknya, tapi udah ada yang lolos 14, tinggal 492. Ada yang ngayal gitu nggak Pak selama? Awalnya ada yang ngayal, saya dapat laporan dari Tunggul, itu ngayal. Dari Satgas Desa, itu sudah ingatkan satu kali, terus dua kali, Pak Lurah turun, terus kemudian kita mau turun tangan sebenarnya, tapi ternyata kita pantau yang bersangkutan udah nggak jadi. Kalau mereka masih bandel, kita akan langsung ambil dengan tim kecamatan, kita bawa ke sini. Dan ternyata kita pantau, saya dapat laporan dan juga kita tanyakan, ternyata sudah nggak bandel lagi. Ini masih masa 14 hari. Kemudian masih bertambah kemungkinan. Dikarenakan kan mereka mungkin yang alasannya macam-macam nih. Alasan macam-macam dengan segala macam alasan, kemudian mereka, karena gini perkembangannya, terakhir kemarin 1990, sekarang aja tadi dapat informasi datanya 1119. Jadi kan ada peningkatan lagi. Jadi kan setiap hari ternyata ada peningkatan. Nah kemungkinan masih ada tambah lagi. Versi yang pertama itu kemarin kan kita sudah diskusi dengan berbagai macam stakeholder ya, termasuk ahli sejarah dari UNS, termasuk Masteri Solo sebagai 10 sejak zaman PP 10 yaitu sekitar 1860-an. Ya, kalau dari ahli sejarah berdasarkan pelajaran literasi, studi literasi, itu berdasarkan berita koran Belanda menyebutkan bahwa perusahaan gula Belanda yang mendirikan pabrik Gedung Banteng ini mengumumkan adanya lowongan pekerjaan pekaryawan pabrik itu 1925. Makanya kemungkinan dibangun oleh para ahli sejarah itu 1920-an. 1920-an. Itu versi yang kedua. Versi yang pertama itu karena zaman PB 10 itu 1860-an. Dua versi, dua lokasi. Kalau nanti lihat perkembangan ternyata masih daya tampungnya kurang, nanti kita siapkan tiga lokasi. Kalau nanti ternyata daya tampungnya membludak, kita siapkan yang kantor sekretariat pabrik juga di situ ada lagi yang di sana lebih angker lagi juga ada. Pak, kira-kira itu berapa muat orang Pak?
Kalau ini kan ada 3 kamar besar ya, 1, 2. Mungkin kalau mungkin satu keluarga ya bisa satu rumah 2. Jadi di satu rumah ini bisa 6 orang. Satu rumah bisa 6 orang. Jadi ada 3 rumah, kemungkinan ada 18 orang. Ada lebih luas lagi di sana, itu kantornya, kantor pabriknya di situ. Itu agak lebih luas lagi malah. Sama bentuknya, sama ruangannya sama, tapi lebih bersih. Mungkin makhluk memang kayaknya tidak bersih kosong. Ini mana satu? Itu sekarang lagi tidak pernah kamu ya, ceritanya? Iya, tidak pernah. Jika pekerjaan terakhir kemarin di mana lokasi rumah ini tidak ada yang berada bersih kosong kan? Jika dibanding ada yang terus. Dan para pemuda sini ketika ada event-event 17-an atau apa. Ini senyata-senyata beli. Dulu pakai kuda kan, berarti untuk tempat kuda. Kalau ini kamar mandinya, sama dapur. Ini kamar mandi, ini dapur, ini kamar pembantu. Sekarang lebih parah lagi dengan rumah gilas. Oh, bangunan lama kan begitu. Ini WC-nya. Ini apa sertifikatnya? Tentang rumah ini gimana? Katanya ya angker, katanya saya nggak tahu. Saya dekat di sini belum pernah melihat seperti itu. Yeah. Katanya orang-orang itu ada pocong, ada apa itu saya nggak tahu. Kalau ditanya saya nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah diingetin. Kalau tadi Ibu pengalaman yang melihat cahaya di kecamatan itu, Bu? Ya pernah sekali itu. Yeah. Lihat cahaya dari kata kecamatan pernah saya lihat sekali. Pernah apa, Bu? Keluar dari rumah kecamatan, kantor kecamatan itu. Yeah. Pernah sekali itu. Sudah lama itu. Ya, cahayanya itu keluar dari kantor kecamatan. Menuju mana? Menuju ke atas. Ke atas. Warnanya biru-biru bening. Jam berapa itu, Bu, kira-kira? Kurang lebih jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Ya. Sudah lama, Bu. Sudah lama. Kira-kira berapa tahun? Sudah lama ya, Pak. Ini jenek. Sini masih ada sembude. Masih ada pohon asem besar sekali sini. Oh, 2 tahunan. Wire ini. Mereka percaya tenang asem ya, Mbak. Percaya nggone asem ngono nek wis ilang mesti ambruk. Jangan lupa subscribe ya.